Begitu pun, jika benar gerakan mahu menjatuhkan Ismail Sabri itu sedang disusun dan berjalan, ia sebetulnya memang patut pun dilakukan. Tetapi, bukanlah dengan tujuan untuk mengembalikan semula Mahyadin sebagai Perdana Menteri, tetapi lebih kerana Ismail Sabri sendiri terbukti telah gagal dan tidak berbuat apa-apa dalam tempoh 100 hari yang baru dilepasinya pada 28 November lalu. Kalau Mahyadin dianggap sebagai Perdana Menteri yang gagal, lalu kemudian dijatuhkan hanya setelah 17 bulan, Ismail Sabri jauh lebih gagal lagi kerana dalam tempoh 100 hari saja sudah merata-rata ternampak kegagalannya.